Assalamualaikum, halo teman-temanku, apa kabarmu? Semoga teman-teman baik-baik saja dan dilancarkan semua urusan. Amin. Di video ini saya akan memberikan tutorial cara nonton Piala Dunia Qatar. Langsung saja teman-teman bisa buka aplikasi Facebook. Dan seperti ini tampilannya. Lalu teman-teman bisa menu pencarian, kemudian klik Argentina versus Saudi Arabia. Seperti ini teman-temanku ya. Kemudian klik loading, langsung saja teman-teman bisa lihat semua. Kemudian ini ada channel semua ya teman-temanku ya, siaran langsung di sini teman-temanku. Oke, dan ini bisa ya teman-temanku. Terus kalau mau lagi ini bisa juga ya teman-temanku ya. Oke, ini tergantung sinyalnya teman-temanku. Kalau lancar sinyalnya ikut lancar. Oke. Dan ini semuanya kalau udah lemot ya pilih channel yang lain ya teman-temanku. Oke, bisa ya teman-temanku ya. Dan langkah ketiga kita ke IG ya teman-temanku, Instagram. Kita bisa klik menu pencarian, terus kemudian teman-teman pilih Argentina versus Saudi Arabia di menu pencarian seperti di Facebook tadi ya teman-temanku ya. Dan ini channel yang tertera ya teman-temanku, teman-teman bisa klik siaran langsung. Dan ini langsung ya teman-temanku ya, nah, seperti ini. Dan teman-teman bisa buka channel lain di IG ini seperti di Facebook tadi. Kita klik menu kembali, kemudian klik yang nomor atas ini teman-temanku, nah, bisa semua ya teman-temanku. Dan gambarnya jernih teman-temanku ya. Oke, teman-temanku bisa kembali. Kemudian langkah ketiga kita ke aplikasi YouTube. Teman-temanku buka aplikasi YouTube ya, teman-temanku seperti ini. Kemudian teman-teman klik cari pencarian di menu pencarian ini. Lalu teman-teman klik Argentina versus Saudi Arabia di menu pencarian ini. Lalu teman-teman pilih di menu beranda ini ya, teman-temanku yang live. Seperti ini ya teman-temanku. Oke. Kalau tidak sesuai, teman-teman cari lagi, sesuaikan ya. Kalau tidak sesuai, teman-teman cari lagi. Oke, teman-teman sampai ketemu ya teman-temanku. Oke, dari sekian dari video saya, apabila ada kata-kata yang tidak jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.